mau jalan-jalan ke pantai teman-teman. Yeay. Tapi sebelum kita masuk pantai, di belakang kita ini itu banyak monyet. Oh, ada tidur, guys. Ada yang kecil-kecil. Itu kecil-kecil banyak sekali, guys. Di dalam banyak banget, guys. Oh, mereka main-main. Itu banyak sekali, guys. Main-main di apa ranting-ranting tuh, ada yang naik-naik. Eh, itu pohon-pohon. Guys, itu beneran. Kok dia malas sekali ya? Kecil gitu malas. Kayak si Pam-Pam kalau lagi tiduran biasanya kayak gitu, teman-teman. Ini sini yang kecil. Tapi kok banyak sekali ya, guys, di sini. Yang di sana, yang di sana ada yang gubuk itu enggak kelihatan. Yang itu ada yang sampai naik ke situ ujung. Loh, ini juga ada. Di atas sini. Berarti dia bisa nyebrang-nyebrang ya? Iya, jadi mereka itu bisa nyebrang-nyebrang dari satu pohon ke satu pohon lainnya. Loh, kok ada bangun ini? Hey, Oinpi. Ternyata aku takutnya dia loncat ya? Iya, aku juga sebenarnya takutnya itu loncat terus nanti apa namanya ke kita teman-teman. Nah sekarang kita bakal turun ke bawah untuk ke pantainya. Guys, ini kita mau turun ke bawah. Oh, jadi kita itu bakal melewati gua gini, guys. Gua gini, guys, sebelum ke pantainya. Hah? Ada ikan? Iya. Guys, kata gua ada ikan. Nggak tahu ikan apa ini, bukan pancing nggak ya? Oh iya iya. Itu ada ikan kayaknya nggak bisa dipancing deh. Dia makan lumut, Kak. Oh iya, mereka pada makan-makan lumut di sini, guys. Nah, ini kita bakal masuk ke dalam goa. Guys, kan bisa lihat, guys. Ini itu goanya kayak menelusuri kita mau ke pantai. Bisa kamu ya, Sudah ya? Wah, keren itu juga itu. Ya. Ada pohon-pohon kering itu, guys. Iya, ada pohon-pohon. Oh, enggak. Iya. Itu bolong, Kak. Loh, iya. Iya. Itu ada apa ya? Bolong, teman-teman. Jangan-jangan kalau malam ada kelawar atau yang mangki-mangki tadi tiduran di sini ya? Gak bisa kalau mangki ya mungkin. Oh, gitu. Wah, keren juga ya, guys, ya kita ini melewatin goa dulu, teman-teman. Terus kita lihat di depan ada monyet. Wah, ada lagi. Ada juga, guys, ternyata di situ, teman-teman. Oh. Lagi duduk ya, yang. Wah, ini apa ini, guys? Ini kayaknya Intinya tiba-tiba terkejut itu, guys. Nah ini ternyata di sini masih ada juga ya, guys. Benar, tuh lihat guys pemandangannya, guys. Wow, keren sekali. Di sini kok banyak tempat-tempat duduk. Iya, ini apa ya? Ini teater kalau nggak salah ini, Kak. Kak, ada monkey nggak? Jalan-jalan ya. Ini besar ini, Kak. Ya, kok di sini ya, guys, ya? Besar sekali. Ini lebih besar dari yang tadi, yang. Itu tuh ada yang kesini, guys. Oh iya, kalau ini kecil teman-teman. Di sini banyak ya? Aku. Iya, banyak juga di sini. Tapi nggak galak ya ternyata teman-teman. Mereka itu nggak yang kayak apa namanya datang ke kita dan menyerang, guys. Itu kalian bisa lihat, guys. Wah, keren banget teman-teman. Kalau dilihat dari sini pantainya itu besar sekali, guys. Tuh. Wah, ombaknya kalian bisa dengar, guys, suara ombaknya. Jadi kita masih di atas ya? Bener, guys, ini tuh kita masih di atas. Guys, ini kita mau turun ke pantai naik tangga, guys. Dan itu ada orang bawa surfing ya? Orang bawa surfing. Kayaknya habis baru selesai deh. Baru selesai mereka, teman-teman. Kalian bisa lihat ini, guys. Keringat aku udah kayak gini. Kita udah nurunin banyak anak tangga, teman-teman. Kiri kanannya, guys. Lihatin, guys. Bukan, teman-teman. Iya, bener, guys. Ini capek sekali ya, guys, ya. Kalau naik tangga ini itu gratis kita, guys. Tapi kita tadi harus masuk ke gua. Masih lumayan jauh ini. Masih jauh lagi, guys. Kita harus ke bawah, guys. Guys, kalau bisa lihat. Wah, pantainya, guys. Tangganya curam sekali ini, guys. Hati-hati. Awas, hati-hati. Guys, masih kuat semua ini ya? Bisa apa enggak? Masih bisa. Kalau di sini enggak ada monyetnya ya? Enggak ada mangki ya? Enggak ada di sini. Kita harus ke mangkinya, teman-teman. Tapi anak tangganya masih banyak itu. Ini arah kemana ini, guys? Itu arah ke jalan ke situ ya? Masa bisa lewat sana? Kan enggak bisa. Lewatnya ke sini, guys. Lewatnya ke sini karena udah disediain tangganya ke sini, guys. Ayo, ayo turun terus. Semangat. Semangat. Apa namanya? Masih menuruni tangga yang sangat banyak, guys. Guys, sebentar. Aku mau duduk istirahat bentar, mau minum dulu ya, guys. Ini sebenarnya kalau turun tangga sih enak, guys. Naiknya itu yang enggak enak. Guys. Iya, guys, benar, guys. Turunnya oke, guys. Kalau naiknya pasti capek banget. Ini kira-kira pohon apa ini ya? Enggak tahu aku pohon apa itu ya. Apa itu kok banyak akarnya di bawah, guys? Serem banget di sini, guys. Ayo, gimana? Pohon. Kita lanjut lagi. Ayo, guys. Ayo. Kita lanjut lagi turun. Semangat lagi. Semangat, teman-teman. Semangat turun, guys. Ayo. Turun,
turun. Untunglah ya guys ya, di sebelah-sebelah kita itu masih ada pepohonan. Jadi panasnya itu nggak langsung panas banget. Ini tuh kita kayak menuruni tebing gitu. Benar. Loh, bentar lagi nyampe ini. Bentar lagi sampai yang. Ayo, turun lagi guys. Ini kalian bisa lihat guys, di sana pohonnya kita gersang teman-teman. Bener. Kok ini pohonnya ini? Itu kayak pohonnya habis udah keropos. Oh, guys. Itu tumbang itu yang. Tumbang itu ya? Ini kayak. Eh, apa ini aku lihat sesuatu yang? Apa itu? Apa ini guys? Keong bukan? Apa-apa bekicot siput. Siput ya? Eh, siput. Guys, ada siput di sini. Masih ada enggak itu? Kau berani megang enggak, Put? Putrinya berani enggak, Put? Kalau siput kayak berani sih. Dan kalau ada, oh ini nggak ada, ini cuma cangkangnya dia. Oh, cangkangnya doang. Isinya udah nggak ada teman-teman, kayaknya udah melarikan diri. Kita kayak berpetualangan ini aja lagi. Guys, ini kita berpetualang. Guys, ini kita mau sampai bawah teman-teman akhirnya. Guys, di sini baru ada angin yang lebih besar. Benar. Karena waktu kita turun tangga itu kurang ada angin. Wah. Akhirnya guys, ini kita udah sampai di bawah teman-teman. Kita duduk di sini dulu ya. Aduh, kita istirahat dulu ya guys ya. Guys. Capek banget. Itu naik guys. Kukunya guys naik tangga guys. Ini kayaknya habis mandi kayak gak banyak. Kukunya juga naik tangga teman-teman. Orang sakit juga. Wah, besar sekali guys. Tukangnya dia. Jengkong-jengkong sampai satu. Ah guys, ternyata enak sekali guys. Setelah kita capek turun tangga, saatnya kita menyejukkan diri sambil duduk di sini. Guys, ini kita udah naik shuttle teman-teman. Karena ternyata di pantainya itu jauh sekali guys. Ini kita kayaknya bakal lewatin tebing-tebing deh. Nah, ini liatin tuh yang pemandangannya. Tuh guys, pemandangannya itu bagus sekali di situ teman-teman. Wah, kita belok guys. Kita berbelok teman-teman. Ini kok kita kayak tebing-tebing gitu guys. Kanan kirinya itu tebing teman-teman. Nih kalian bisa lihat itu tebing-tebing guys. Wah, kita belok turun ya. Guys, beloknya tajam banget. Guys, ini kita turun lagi. Ini muter lagi nih. Oh, ini muter lagi. Muter lagi. Belok lagi ini. Kayak di bawah banget ya. Iya. Duduk di shuttle di kiri kanan kita pemandangannya itu tebing curam banget guys, curam sekali. Guys, ini seru sekali teman-teman. Guys, ini itu bagus sekali guys, cuman airnya kayaknya agak naik guys, jadi kayak nggak surut gitu loh. Kalau surut itu bagus kak. Okay, bisa melihat ke tengah-tengah gitu, terus kayak kita bisa di batu-batu jalan gitu loh. Oh ini guys, ada yang dipakai teman-teman. Ada orang main surfing juga di sana guys. Wah iya, banyak main surfing teman-teman. Iya. Ini kayaknya pantainya bersih sekali. Iya. Tapi aku lihat di atas bener. Bisa sampai bening gitu loh. Nah, ini kita udah sampai. Guys, ini kita lagi makan sambil liatin pantai. Ini aku minum es kelapa ya. Iya, enak sekali kalau di pantai itu minumnya es kelapa. Aku makan sandwich. Ini ada kentang. Ini apa yang? Ikan encip. Oh, encip. Ini sandwich. Ini kentang goreng teman-teman. Enak banget ini. Semilir-semilir gitu. Kita pun kayak piknik. Iya guys, di sini kita mau ngerasa kayak piknik. Bener. Soalnya tadi habis jalan turun tuh jauh sekali. Jadi kelaparan guys, kita mau makan dulu. Ini isinya tuh ada telur. Apa aja? Terus ini ada daging, ayam. Ayam. Ada tomatnya juga. Ini kayak ini ya, kayak burger ya? Iya, semacam kayak burger gitu. Ini guys, aku mau ngerok kelapaku guys. Kok ini kelapanya agak ini ya, agak tebel ya? Tapi itu enak kayaknya, enggak. Itu enak gak sih ya? Mau coba? Aku takut ininya patah loh, guys. Karena sendoknya sendok plastik. Sendok plastik. Ayo makan lagi tuh kenangan. Iya, makan. Tapi enak ya? Makan-makan ini guys. Ini tuh kenul. Ini sandwichnya ini guys. Itu gede banget sandwichnya. Iya, tapi segitu yang punya aku tinggal segini udah. Bisa hap gak? Tuh, kamu bisa makan satu kelapa ini, Ju. Ini itu telurnya. Gak bisa itu. Itu kebesaran itu kak. Guys, ini pakai saus enak. Enak guys. Enak kan sandwichnya? Guys, akhirnya ini kita udah
di bawah kita udah di pantainya teman-teman. Dan aku menemukan kak. Aku juga nemu ini kak. Ini sih nih. Ini guys. Apa ini? Ini kak. Coba ini. Iya nggak guys? Iya. Kalau di Bali ini namanya omang-omang. Itu lagi sebut guys. Ini guys. Warnanya oranye. Oranye. Lo di jalan dia guys. Kalau punya aku warnanya putih teman-teman. Guys, tadi itu kita udah nyobain yang lewat tangga. Ternyata guys, kita itu turun tangga banget dan jauh sekali. Benar. Dan kita juga cobain ke pantai ini naik shuttle. Kalau menurut kamu yang kamu lebih suka yang turun tangga atau naik shuttle? Sebenarnya kalau naik tangga itu enaknya kayak apa ya? Kayak berpetualangan. Oh gitu. Shuttle juga enak sambil duduk. Nah, terus kalau kamu suka yang mana? Shuttle. Soalnya turun tangga ini capek. Jo gimana? Sama guys, aku satu semua. Kalau teman-teman, kalau di sini ada dua pilihan, itu kalian bakal turun tangga itu gratis atau naik satu berbayar. Kalau aku sih juga satu guys, karena tangganya itu benar-benar jauh. Kita coba lihat ke sana ya. Ini kita udah di bawah itu guys. Guys kan bisa lihat itu tinggi banget. Jadi kita itu tadi turun tangga melewati tebing-tebing ini guys. Yang itu kok ada gua yang ada apa ini? Guys, di sana kok ada gua lagi teman-teman. Itu gua atau apa itu? Bukan, itu kayak semisal ini. Oh, bukan. Itu ada atas itu apa itu sih? Wah, iya. Yang ada cukup terbalik teman-teman. Iya. Guys, sana apa yang ini perahunya? Itu perahu guys. Dia itu terbalik di sini teman-teman. Dan sepertinya bisa lewat sana ini. Ini ada suara apa ya? Suaranya kayak kayak suara burung ya kayaknya. Ini kayak ada suara apa gitu teman-teman. Suara apa ya pak? Tuh, kalian bisa dengar guys. Kalian dengar kan guys? Kayak suaranya kayak gitu teman-teman. Di sini kayaknya pernah ada yang buat api unggun guys di sini. Soalnya ini ada bekas api unggun. Terus di sini juga ada perang. Coba bawah dikit ya. Kamu mau ke bawah? Mau ke bawah? Jatuh ya? Ke bawah.